اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون Di halaman 57 dari buku panduan Faslun fi anna al-Qur'ana kalam Allah azza wa jal. <coughs> Fasal bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah azza wa jal. Kata rahimahullahu ta'ala wa minal imani bihi wa bi kitabihi. Yang termasuk keimanan kepadanya. Yaitu kepada Allah. Wabi kutubihi, dan keimanan kepada kitab-kitabnya. Keimanan kepada kitab-kitabnya. <tuh> Baik. Sudah berlalu di pembahasan awal di buku ini bahwa penulis rahimahullahu taala sama dengan para ulama as-salaf yang lainnya yang menulis di pembahasan akidah. Garis besar pembahasan mereka di pembahasan akidah dibangun di atas dua hal. Hal yang pertama, rincian terhadap rukun iman yang enam. Dan hal yang kedua, rincian masail yang menjadi pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Iya. Jadi yang pertama uraian terhadap rukun iman yang enam keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul dan keimanan kepada hari akhirat serta keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kali sini beliau terangkan di antara pembahasan yang beliau uraikan di sini minal iman bihi wa bi termasuk keimanan kepada Allah dan keimanan kepada kitab-kitabnya ada kaitannya dengan keimanan kepada Allah karena Al-Qur'an kalam Allah firman Allah sifat dari sifat-sifat Allah itu terkait dengan keimanan kepada Allah wa kutubihi kitab-kitabnya kenal quran dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Allah berbicara dengannya diturunkan melalui Jibril dan kitab-kitab itu disampaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari para rasulnya baik di sini dari keimanan kepada Allah dan keimanan kepada kitab-kitabnya al imanu bi anna al qur'ana kalam Allah subhanahu wa ta'ala munazzal ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqatan wa anna hadha al qur'ana alladhi anzala Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalam Allah haqiqatan la kalam ghairihi ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو إبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا <applause> Baik, saya poinkan ada enam pembahasan di sini. Yang pertama Al-Quranu kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kata beliau Al-Imanu bi anna Al-Quran kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mengimani bahwa Al-Quran ada kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. keimanan artinya kafir terhadap Al-Quran tidak beriman terhadapnya maka itu bertentangan dengan keimanan itu kekufuran namanya karena itu kata Ibnu Mubarak rahimahullah qurani qur'an siapa yang kafir dengan satu huruf dari Al-Qur'an maka dia telah kafir terhadap Al-Quran seluruhnya. Ya. Baik penegasannya di sini, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini salah satu dari pokok keyakinan Di kalangan as-salaf Penegasan bahawa Al-Quran adalah Kalam Allah Adalah firman Allah Dan hal tersebut ditunjukkan oleh Berbagai dalil Sudah berlalu di Beberapa Ayat di pembahasan sifat al-kalam dari penulis rahimahullahu taala beliau terangkan tentang berbagai bentuk dari sifat al-kalam ya dari sifat al-hadid sifat al-qil al-qaul al-nida al munajah ya dan juga telah beliau bawakan dalil dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Di antara dalil dalil tersebut di halaman 69 Wa in ahadun minal musyrikin astayaraka fajirhu hatta yasma kalam Allah. Apabila salah seorang dari orang, -orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, meminta jaminan keamanan, pajirku maka lindungilah, beri jaminan keamanan supaya dia mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah. Maka di situ disebut kalam Allah. Jadi ini diantara pendalilan yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ini ayat hukumnya terkait dengan seorang non muslim dia mau masuk ke negeri Islam untuk mendengarkan Al-Quran maka dia minta jaminan keamanan supaya dijamin keamanannya masuk ke negeri Islam kalau dia minta hal tersebut Allah perintah Pak Ajir beri jaminan keamanan beri jaminan keamanan Iya. Dan ini dibahas di buku-buku fikih, di pembahasan jihad. Ada namanya pembahasan aman, pembahasan ijarah. Iya. Jadi boleh diberikan jaminan keamanan. Hatta yasma kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Ini ayat mendalam sekali ya. Dan cakupannya banyak di dalam pembahasan bantahan terhadap ahlul bida, seputar Al-Quran, jadi seorang yang non-Muslim masuk ke negeri Islam. Dia mendengar kalam Allah. Pertanyaannya, dia mendengar kalam Allah dari siapa? Hmm? Mendengar dari Allah langsung tidak? Mendengar dari Jibril? Juga tidak Mendengar dari Nabi Muhammad? Ya tergantung di mana masanya Kalau di masa Nabi ya mungkin Dia mendengar Nabi Muhammad Tapi kalau di sekarang Dia pasti mendengarnya Dari orang yang membaca Dari orang yang membaca Jadi selalu firman Allah itu Dinisbatkan kepada Allah Sebab Allah yang berbicara dengannya. Allah yang berbicara dengannya. Jelas ya? Nah itu di bidang ilmu apa saja seperti itu. Di bidang ilmu apa saja seperti itu. Iya. Ya kalau misalnya ada yang baca Al-Kalamu huwa al bil wadai. Itu ucapan siapa? Ibnu Ajur walaupun saya mengucapkan itu, mengucapkan selalu untuk apa? Selalu orang bilang ucapannya siapa? Ibnu Ajur kan begitu? Karena dia yang mengucapkan ucapan itu. Baik. Jadi walaupun dibaca di mana-mana, disampaikan dari masa ke masa, tetap dinisbatkan kepada orang yang memulai mengucapkannya. <tuh> itu dimaklumi ya, dimaklumi. Ya. Karena itu Al-Qur'anul Al Karim, dia dibaca oleh siapa saja, disampaikan oleh siapa saja, maka yang tersampaikan, yang terbaca itu adalah kalam Allah, adalah firman Allah. Iya, ini tegas ya bahwa dia kalam Allah. Baik, dalil yang kedua adalah... <tuh> Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yuridu na kalam Allah Mereka ingin merubah Kalam Allah Ingin merubah kalam Allah Iya Ini terkait dengan Kaum munafikin Ya, sudah tetap ketentuan Allah Seakan-akan mereka ingin merubah firman Allah Baik. Jadi apa yang datang dari Al-Quran, ketentuan dalam Al-Quran disebutkan kalam Allah. Juga diantara dalil. Watlu ma'uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila Bacakanlah apa yang diwahyukan kepada engkau. Wai Nabi Muhammad dari kitab Rabbimu. Iya. Dari kitab Rabbimu. Jadi Nabi diperintah untuk membacakan apa yang diwahyukan kepada beliau dari kitab propoh, yaitu Al-Qur'an. Iya, itulah Al-Qur'an. Ini sifat-sifat semuanya terkait dengan sifat kalam. Dibacakan, diwahyukan kepadanya, ditegaskan di akhir, la mubaddila dilalik Tidak ada pengganti terhadap kalimat-kalimatnya, terhadap kalamnya tidak ada yang menggantinya. <coughs> Baik. Dan juga ayat tentang orang-orang Yahudi yang merubah kitab mereka. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya Padahal segolongan dari mereka telah mendengar kalam Allah, firman Allah, ini menunjukkan bahwa semuanya dihitung firman Allah, Al-Quran, firman Allah, Taurat, firman Allah, Injil, firman Allah, Zabur, firman, firman Allah. Semuanya disebut kalam Allah, <coughs> baik, disebut kalam Allah. Jadi, kita kembali kepada... ayat tentang Yahudi tadi itu penegasannya bahwa apa yang datang dari Allah diturunkan dari Allah dari kitab itu dihitung sebagai kalam Allah firman Allah subhanahu wa ta'ala iya kemudian diantara dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah adalah hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya arid nafsahu bil mawasim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghadapkan dirinya di musim-musim maksudnya di musim haji tatkala sangat besar gangguan orang-orang kafir Quraisy terhadap beliau maka beliau berkata, "Ala rajulun liubal, kalam Adakah seorang lelaki yang membawa saya kepada kaumnya <tuh> supaya saya bisa menyampaikan kalam Rabbku? Iya. Supaya saya bisa menyampaikan kalam Ya, Nabi SAW menyebut Al-Quran itu sebagai kalam Rabbihi. Sebagai kalam Rabbinya. Baik. Ini penegasan-penegasan ya, bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Baik. Kemudian yang kedua. Munazzalun. Al-Qur'an itu ditanzil. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Baik. Ini tanzil. Terkait dengan hal tersebut ditunjukkan oleh banyak dalil. Ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al-Qur'an antara dalil tentang hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala Tanzilun min Hakimin Hamid diturunkan dari Allah Hakim yang maha bijaksana maha tetap hukumnya Hamid yang maha terpuji Iya Baik Demikian pula ayat Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika. Katakanlah bahwa Al-Quran diturunkan oleh ruhul qudus Dari Rabbimu Dari Rabbimu Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Wahada kitabun anzalnahu ilaika mubarak Jadi ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Berberkah Iya Tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim Tanzilul kitabi minallahi Tanzilul kitabil la raiba rabbil alamin Itu semuanya penegasan ya tentang tanzil Diturunkan Iya Demikian pula Ayat Wa innahu latanzilu rabbil alamin Nazala bihi ruhul amin Ala kalbika litakuna min al mundirin. Inna nahnu nazzalna al-dhikr wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan al-dhikr nazzal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Iya. Itu diantara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan. Baik. Dan sudah berlalu ya penetapan bahwa Keyakinan Al-Quran itu diturunkan. Ini sebaliknya menunjukkan sifat Allah, sifat Al-Ulu, ketinggian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena turun itu dari mana? Dari atas ke bawah, baik. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga Al-Quranu gairu makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk. Ya. Ini kalimat-kalimat datang di buku-buku as-salaf. Itu diterangkan oleh para ulama. mimba rudud. Dari sisi membantah. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya dulunya tidak pernah mereka bahasakan Al-Quran kalau Allah geru makhluk. Kata geru makhluk dulu itu tidak diucapkan. Sebab dulu orang semuanya keyakinannya lurus, semuanya paham. Al-Quran itu kalau Allah bukan makhluk. Tapi begitu muncul ahlul Bida yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, barulah para asalaf salaf berbicara, membantah hal tersebut. Mereka mengatakan Al-Quran kalau Allah geru gairu makhluk Jelas ya? Baik Maka ini kalimat-kalimat berjalan di tengah para ulama harus kita perhatikan Ada sebagian kata-kata digunakan di pembahasan di buku-buku akidah Itu bukan mimbab at-takrir, bukan dari sudut takrir penetapan murni tapi kadang mereka bawakan untuk membantah keyakinan ahlul bidah di situ. Iya. Seperti misalnya di pembahasan mayyatullah yang mereka katakan bainun itu juga tambahan. Atau di sebagian tempat gairu mumasa itu juga di bab rudud digunakan. Jadi tidak digunakan mutlak begitu. Baik ini hal-hal yang seperti ini perlu dipahami ya. Dari dasar-dasar memahami akidah as-salaf. Baik, kenapa perlu mereka tegaskan Al-Quran, "gairu makhluk"? Bukanlah makhluk, karena muncul dari ahlul bidah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka, hal itu dihadapi oleh para ulama. Ya dihadapi oleh para ulama dengan menerangkan hakikat dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Dan bukan makhluk. Awal yang memunculkan bidah ini adalah kelompok Jahmiyah. Adalah kelompok Jahmiyah. Iya. Dan diikuti oleh kelompok Mu'tazilah. Kalau kelompok Jahmiyah, kelompok Jahmiyah berkata bahwa Allah tidak berbicara Allah tidak berbicara tapi Allah menciptakan ucapan pada selainnya ya lalu selainnya itu mengibaratkan tentang firman Allah tentang ucapan Allah jelas ya karena itu, orang-orang jahmiyah tidak ada yang mengatakan Allah itu berbicara, tidak ada yang menetapkan sifat al-Kalam. Kalau kelompok Mu'tazila sebenarnya sama dengan jahmiyah, cuman bahasanya kadang menipu. Dia berkata, "Allah berbicara." Mereka berbicara, berkata, "Allah berbicara." Tapi maksud "Allah berbicara" artinya Allah ciptakan ucapan pada selainnya. Artinya sama saja dengan ucapan siapa? Ucapan jahmiyah hakikatnya. Iya. Baik. ini dua kelompok yang paling banyak menegaskan hal itu. Kemudian setelah itu bercabang kesatan-kesatan kelompok jahmiyah. Akhirnya keluar juga ucapan-ucapannya orang-orang kullabia, orang-orang asy'ariyah seperti yang akan disinggung nanti oleh penulis di sini. Baik. Ya, pada dasarnya di sini yang mau ditegaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah bukan makhluk. Apa dalilnya? Pertama Allah berfirman, "Ala khalqu wal amru." Ketahuilah bahwa milik Allah al-khalqu wal amru ya milik Allah al khalq al khalq makhluk penciptaan wal amru dan milik Allah perintah itu ya dan milik Allah perintah nah jadi kalau al khalq dan al amru dibedakan di sini khalq lain al amru lain dan Quran itu semuanya memaklumi dia min amrillah bukan min khalqillah karena itu di ayat ata amrullahi fala tastajilu datang perintah Allah amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala man syirkun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru jadi Al-Quran disebut sebagai al amr perintahnya. Iya. Juga diantaranya ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruhan apa? min amrina. Yang disebut Al-Qur'an min dari amr, bukan dari khalk. Jadi dibedakan khalq. Jadi ini bedakan antara al-khalq dan al-amr. Iya. Al-Qur'an min amrillah, bukan makhluk. Jelas ya? Itu ayat yang paling tegas untuk hal ini. Baik. Karena itu Sufyan Ibn Uyainah ya berdalilkan dengan ayat ini untuk menjelaskan kesesatan Bishir Al-Marisi. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau katakan bahwa Al-Quran min amrillah. Dan beliau baca ayat ini. Ya. Itu pula pendalilan Imam Ahmad, Nu'aim bin Hamad, Muhammad bin Yahya al-Duhli, Abdussalam bin Asim al-Azdi, Ahmad bin Sinan al-Wasiti, Abu Hatim al-Razi. Sebagaimana yang disebut oleh Allah laka'i rahimahullah. Baik. Kemudian yang kedua diantara dalil ayat yang saya bacakan tadi. Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fajirhu hatta yasma'a Ha? Hatta yasma'a kalam Allah. Iya. Hatta yasma'a kalam Allah. Dan kalam Allah di situ menurut kesepakatan adalah apa? Adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Iya. Maka ini ayat diantara dalil ya yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah bukanlah makhluk ya. bukanlah makhluk karena mereka memang datang untuk mendengar firman Allah ya bukan datang untuk apa untuk melihat makhluk ketemu dengan makhluk tapi untuk mendengar kalam Allah mendengar Al-Quran yang dibacakan. Baik, kemudian di antara dalil juga adalah firman Allah Ar-Rahman Allama Al-Quran Khalaqal Insan. Ketika disebut Al-Quran, dibahasakan dengan apa? Allama, Allah mengajarkan Al-Quran. Ketika disebut manusia, baru dibahasakan dengan Khalaqal Insan. Jadi Al-Qur'an dari ilmu Allah, bukan dari penciptaan Allah. Bukan dari makhluk. Iya. Bukan dari makhluk. Dibedakan antara dua hal. Dan ayat dari pendalilan-pendalilan yang dipakai oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala untuk membantah kelompok Jahmiyah. Kemudian di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin mana fidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ya. Jadi Allah kabarkan bahwa kalimatnya, kalamnya itu tidak ada batasan dengan dikata lautan yang Allah cipta itu menjadi tinta dan pepohonan menjadi pena. Terus pepohonan pena dan laut menjadi tinta-tinta didatangkan tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Jelas ya? Yang tidak habis itu itu sifat Allah. Kalau makhluk, makhluk pasti apa? Pasti habis. Yang dikata makhluk pasti akan ada akhirnya, ada ujungnya. Iya, karena makhluk itu sifatnya akan selesai dan sirna. Adapun Al-Quran, dia tidak akan habis dan tidak pernah sirna. Dan ini pun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk selainnya. Iya, bukan untuk selainnya. Baik. Nah, ini dalil jelas ya untuk apa namanya penegasan bahwa Al Qur'an adalah bukan makhluk, bukanlah makhluk. Iya. Kemudian dari hadits Rasulullah SAW, Nabi mengajarkan doa di pagi dan sore, atau doa dibaca ketiga sehingga di suatu tempat yaitu berkata a'udzu kalimatilah Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, kalam Allah. Andai kata makhluk berarti Nabi mengajarkan apa? Kesyirikan karena berlindung dengan makhluk berarti kesyirikan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kalam Allah bukanlah makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Baik, jadi ini beberapa pendalilan ya terkait dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran, kalau Allah bukan makhluk.